Karena bubuk supaya dia nggak cranky di dalam, padahal kan enak ya. Aku juga penasaran, penasaran nggak mau kayak mau tahu kayak apa spanya Kiano? Yuk kita langsung turun lagi. Ini tempat mama waktu pijit Kiano waktu di dalam kandungan. Jadi ini spanya ngapain aja, Mbak? Nanti berenang dulu. Oh berenang? Aduh, bawa popok nggak ya aku ya? Lupa bawa popok deh kayaknya. Mama Paula, kok bisa lupa sih bawa popok baby Kiano? Haduh, ada-ada aja deh nih Mama Paula. Jadi ngapain aja? Berenang dulu, baru massage. Dari umur berapa? Dari umur 0, Bu. 0, oh, 0, bisa. 0. Oh, alhamdulillah. Hampir 7. Yuk, Kiano kita jalan ya. Jadi Kiano, kemarin tuh mama itu waktu Kiano masih dalam kandungan pijit di situ. Nanti Kiano di situ. Ya, yeah. Yuk kita timbang nih. Berapa nih Kiano sekarang? Sudah bawa kos kaki ya, Bu ya? Oh iya, saya pakai kos kaki dulu. Lah, kos kakinya ketinggalan. Ketinggalan, Bu. Enggak dikasih ke Pak Selamat aja, so ambil. Di kasur, di mobil, di kursinya Kiano. Oh, jadi itu kalau misalnya baby itu udah mulai umur berapa boleh ke spa-spa? Kalau untuk berenangnya, kita dari 2 bulan. Oh, berenangnya 2 bulan. Yuk, kita langsung ruangannya Kiano. Nah, bosku, kemarin tuh kalau aku di sini waktu Kiano di dalam kandungan. Pijit-pijit tuh, ambil aja ke situ, baby. Nah, sekarang kita yang sama Kiano, yuk. Oh, ruangnya dari steril. Oh, Kiano, asyik. Perdana, Kak. Kiano perdana ke baby spa. Asyik. Udah gak sabar. Kencing. Cilu. Dah. Maaf. Ayo baby Kiano, siap-siap yuk. Mau dipijet dulu. Nih, kita cek. Kok anget? 5, 6, 7, 8. Kalau mau bangun, Kiano mau bangun gitu. Ih, Kiano mau bangun. Coba mama mau lihat. Udah bobo, Mbak. Oh, iya, 10 menit.